One hijack area. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesebuah bajet dirangka sedemikian rupa khusus untuk mencapai objektif keadilan sosial ataupun social justice dengan penumpuan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif, mengawal inflasi dan kos sara hidup serta menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Justru ukuran kejayaan bajet yang sebenar adalah memastikan semua pihak, iaitu rakyat, peniaga dan kerajaan berada dalam keadaan yang selesa. Dan sesebuah bajet tidak akan mencapai matlamat jika hanya pihak kerajaan dan pemimpin sahaja yang selesa, sedangkan rakyat masih menanggung beban yang belum selesai atau mendatangkan masalah baru yang bakal ditanggung seperti pengangguran, muflis dan kemiskinan, seterusnya menyumbang kepada gejala sosial dan jenayah yang meningkat. Tetapi apa yang dapat kita lihat melalui bajet 2017 yang dibentangkan baru-baru ini, tidak banyak langkah transformasi struktural yang dirangka bagi menangani isu-isu kritikal ekonomi negara, khususnya kejatuhan nilai ringgit, penjimatan operasi kerajaan, menghentikan ketirisan, meningkatkan integriti, hutang kerajaan, rasionalisasi konsesi, pengangguran graduan, kenaikan harga rumah, kenaikan harga barang, skandal 1MDB dan seumpamanya. Dan seterusnya berkait dengan kadar inflasi negara. Berdasarkan tabung kewangan antarabangsa IMF dan pihak berkuasa negara, kadar inflasi di Malaysia pada tahun 2015 adalah 2% dan tahun ini ia naik kepada 2.3%. Dan figure ini adalah lebih tinggi berbanding dengan Singapura negatif 0.3%, Thailand 0.3%, Filipina dan Vietnam masing-masing sebanyak 2%. Dan berkait dengan kejatuhan nilai ringgit Malaysia, jika kita lihat hari ini, tukaran nilai ringgit Malaysia saban hari semakin susut. Saya ambil contoh terdekat, rakyat Kelantan khususnya sering membandingkan tukaran ringgit Malaysia dengan baht Thailand. Kalau beberapa bulan lepas saya telah ke Thailand, tukaran ringgit Malaysia 100 ringgit boleh dapat sehingga 8,400 baht. Sekarang, beberapa bulan selepas itu, tukaran ringgit Malaysia 100 hanya dapat 7,300 baht. Tidak pernah berlaku dalam sejarah kejatuhan sedemikian teruk. Rakyat marhain di bawah sana berbicara. Dan ini belum lagi dibanding dengan dolar. Betul sekali, ya, dia betul. Cula sekejap. Euro. Ya, boleh. Sikit saja. Ya. Sebentar ya, seminit ya. Boleh. Kerana saya duduk macam panjang dan hari-hari pergi kat Golok sampai ke Hanyai. Duit Malaysia ni, dia hari-hari je. Hari-hari pergi ke Hanyai? Saya duduk Rata Panjang ni, kita shopping kat Golok, makan kat Anyai. Sebab kat sana makan sedap. Lepas tu, kalau nak banding, kalau ayam memang murah. Tapi kalau hari Isnin, baru ni kita tukar 8.24, 8.25. Dan kita yakin sikit masa lagi akan naik duit kita. Jadi kalau kata 700,000 dapat 700, itu tak betul. Dan saya tukar baru ni dapat 816 dan esok hari tu naik lagi 820 dan bat lah. Dan semakin naik. Kalau 7,000 tu tak pernah laku. Terima kasih. Mungkin nilai tukaran di satu-satu money changer itu tidak sama. Mungkin ada perbezaan lah. Dan kemungkinan yang saya dapat maklumat ini 7,300 baht mungkin
pada saat kejatuhan yang paling teruk dan mungkin keadaan sudah semakin baik, tetapi masih lagi tidak seperti suatu ketika dahulu yang lebih baik daripada hari ini. Okay. Dan hari ini jika kita berbelanja di Thailand, peniaga di Thailand sudah reluctant ataupun teragak-agak untuk menerima ringgit Malaysia kerana nilainya yang tidak stabil dan sering turun. Kalau dahulu peniaga di sempadan Thailand, dia menerima ringgit Malaysia kerana tukarannya yang stabil dan apabila ditukar harganya masih lagi tidak banyak berubah. Tetapi keadaan itu sudah agak berubah hari ini di sempadan. Dan daripada sudut kejatuhan ringgit Malaysia juga, kita melihat rakyat sedih membandingkan apalah yang dapat dibeli dengan ringgit Malaysia RM50 hari ini berbanding RM50 pada 10 tahun lepas. Kalau dulu boleh beli ikan selayang dengan harga RM6 sekilo, tetapi ikan selayang pada hari ini dengan saiz yang sama boleh beli hanya dengan harga RM8, RM9 sekilo. Itu rakyat marhain berbicara. Dan saya rasa ini dapat dirasakan oleh golongan B40 dan juga M40, tetapi sama sekali tidak terkena ataupun tidak terasa oleh golongan T20 yang rata-rata mungkin tidak makan ikan selayang, mereka makan ikan tenggiri, mereka makan ikan salmon, mereka makan ikan kembung. Jadi saya cukup terkilan kerana di dalam bajet 2017 baru ini tidak mengupas secara halus, secara detail perkara ini, tetapi menyalahkan kejatuhan mata wang hanya semata-mata dengan sebab persepsi. Seterusnya, bajet 2017 yang tersirat. Berlaku pemotongan dan pengurangan di dalam bajet 2017, khususnya pengurangan sebanyak 10.4% bagi peruntukan subsidi dan bantuan sosial, iaitu sebanyak 22.4 bilion berbanding 25 bilion pada tahun 2016. Contohnya, subsidi minyak masak dan keperluan asas lain mula dihapuskan, yang ini kemungkinan membawa kepada kenaikan harga barang makanan dan juga harga makanan siap dimasak di pasaran. Juga tiada peruntukan pampasan konsesi tol dan ini kemungkinan akan menyebabkan kenaikan tol pada tahun 2017. Manakala beberapa agensi kerajaan yang penting mengalami pengurangan bajet seperti JAKIM, BTN dan MKN. Dan di sini saya mohon penjelasan, adakah daripada 69 projek rancangan tebatan banjir yang telah diperuntukkan sebanyak RM495 juta turut melibatkan projek tebatan banjir di Kelantan dan Terengganu serta tebatan-tebatan banjir yang melibatkan fenomena ombak besar di Pantai Barat yang keperluannya sangat mendesak. Mohon dinyatakan projek-projek terlibat. Seterusnya berkaitan pendidikan tinggi aset negara, pendidikan tinggi sebagai satu aset negara. Pendidikan rendah, menengah mahupun tinggi merupakan aset terbesar negara. Pembinaan negara maju adalah melalui pembinaan insan melalui ilmu. Pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan. Semakin tinggi komitmen kerajaan untuk pembangunan pendidikan, maka semakin terserlah keilmuan dan ketamadunan masyarakat dan negara. Apa yang saya sesali, bajet untuk universiti awam sekali lagi telah dikurangkan antara yang paling rendah semenjak 2011, iaitu sebanyak 20%, iaitu bernilai RM6.2 bilion. Pendidikan tinggi perlu mencari sumber hasil masing-masing di samping dana kerajaan yang terhad. Dan bagaimana nanti survival dan perkembangan bidang pengajian Islam, pengajian agama dan ketamadunan berbanding bidang sains dan teknologi yang permintaannya daripada sudut komersialnya sangat tinggi.
Mohon kerajaan menyatakan perkembangan kedua-dua bidang ini di universiti-universiti awam. Seterusnya berkait dengan ECRL. Saya dan Kerajaan Negeri Kelantan menyokong penuh hasrat kerajaan membina ECRL ini kerana kami yakin projek ini sangat penting bagi penduduk Pantai Timur, khususnya bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Lebih-lebih lagi bagi Kelantan, satu-satunya negeri yang masih tidak mempunyai jalinan lebuh raya yang lengkap dan juga ketinggalan daripada sudut infrastruktur pengangkutan yang lain seperti lapangan terbang antarabangsa maupun pelabuhan. Cumanya, persoalan yang ingin saya bangkitkan iaitu mengapa projek ini di-award kepada suatu syarikat yang telah pun di-blacklist oleh pihak World Bank sebagaimana yang telah dilaporkan berlakunya fraudulent practices dalam pelaksanaan Pasar 1 Philippines National Road Improvement dan and Management Project. Adakah kerajaan sedar akan perkara ini dan sekiranya kerajaan mengawardkan projek ini kepada syarikat yang telah blacklist dalam keadaan sedar, mengapa ini berlaku? Adakah tidak ada tawaran pelaksanaan projek-projek ini daripada syarikat-syarikat kerajaan yang lebih layak? Seterusnya, berkait dengan royalti minyak Kelantan. Kelantan adalah antara negeri penyumbang hasil petroleum negara. Berdasarkan Akta Pembangunan Petroleum 1974, 5% keuntungan hasil petroleum ini perlu diagih kepada pihak negeri. Sekali lagi, saya di sini memohon dan menuntut agih-agihan 5% royalti ini diserahkan kepada pihak berkuasa negeri sebagai pihak yang berhak di dalam akta. Keadaan ini boleh memberi ruang kepada kerajaan negeri merancang bajet negeri secara lebih tersusun dan strategik bagi memastikan keadilan sosial terlaksana. Dan sebagaimana yang dimaklumi, kita di Kelantan mempunyai Yayasan Islam Kelantan di mana dalam bajet 2017 Kelantan yang telah dibentangkan sebanyak 96 juta telah diperuntukkan bagi Yayasan Islam Kelantan bagi tahun 2017 khusus bagi pendidikan Islam di 89 buah sekolah menengah agama negeri yang melibatkan pengambilan lebih 7,000 pelajar saban tahun. Dan pengambilan pelajar-pelajar ini adalah terbuka juga kepada 10% kota kemasukan daripada pelajar luar negeri. Bermula daripada tahun 2017, YI juga telah membuka Mahad Tahfiz Sains Tok Guru yang telah menarik minat ibu bapa daripada seluruh negara. Dan sebagaimana yang dimaklumi juga, lulusan Sekolah Menengah Agama Kelantan adalah antara yang paling ramai berkhidmat di seluruh negara sebagai guru-guru kafa atau guru pendidikan agama Islam atau bahasa Arab. Justru kita melihat guru yang memohon pertukaran yang paling tinggi adalah daripada Kelantan. Dan sememangnya terdapat kekeliruan isu perundangan dalam penganugerahan royalti bagi Kelantan. Tetapi jika kerajaan boleh menganugerahkan royalti kepada kerajaan Terengganu, kenapa ia tidak boleh dianugerahkan kepada Kelantan? Kerana apa yang dibangunkan oleh Kelantan daripada sudut pembangunan modal insan, khususnya melalui Yayasan Islam Kelantan, ia merupakan suatu sumbangan pembangunan insan untuk seluruh umat Islam di Malaysia. Seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit berkait dengan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355. Alhamdulillah, pindaan akta ini melalui RUU Persendirian Ahli Bukan Kerajaan telah disambut baik oleh pihak kerajaan. Terbaru, pindaan dibuat kepada had hukuman sebatan, denda dan penjara di mana sebatan dihadkan kepada 100 sebatan, denda 100,000 dan penjara 30 tahun. Pindaan ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memertabatkan Mahkamah Syariah melalui penambahan bidang kuasa hukuman. Ia adalah suatu pindaan yang telah lama sepatutnya dibuat memandangkan tahun 1985
adalah tahun terakhir ianya dipinda. Saya mengharapkan sokongan semua pihak, sama ada ahli parlimen Islam maupun bukan Islam, untuk meluluskan akta ini. Seterusnya berkait dengan sinteks. Apabila kita menyebut perkataan sin dalam bahasa Inggeris atau bermaksud dosa dalam bahasa Melayu, ia bukan setakat istilah yang digunakan oleh orang Islam, malah ia digunapakai dan diterima oleh agama-agama lain. Istilah sinteks adalah istilah yang diterima pakai dan digunapakai oleh pengamal ekonomi dan kewangan. Ia mempunyai konotasi yang negatif, di mana ia berpunca daripada hasil yang mengandungi unsur dosa atau aktiviti yang tidak baik. Berdasarkan hasil sebenar 2015, jumlah cukai minuman keras, bir daripada malt dan wine adalah berjumlah 1.5 bilion ringgit. Ini adalah tidak dicampur dengan hasil judi dan sebagainya yang juga boleh dikategorikan sebagai sinteks. Saya mohon mencadangkan dan sudah tiba masanya agar pihak Kementerian Kewangan memikirkan suatu mekanisme kewangan agar sinteks ini dapat diurus secara berasingan untuk perbelanjaan tertentu sahaja dan bagi memastikan sinteks ini tidak dicampur aduk dan digunapakai bagi membayar gaji atau allowance-allowance kakitangan awam dan juga kita sebagai ahli parlimen dan atau juga untuk tujuan pembangunan agama-agama. Dan keadaan ini adalah tidak asing kerana saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua kerana melalui yang saya hadir di Second Annual Meeting of Asian Pacific Parliamentary Forum on Global Health pada 24 hingga 25 November di Seoul, Korea baru ini dalam membincangkan berkait dengan Sustainable Development Goals daripada sudut kesihatan bagi memastikan leaving no one behind tercapai, ada di antara cadangan para perwakilan agar sinteks ini diasingkan bagi tujuan perkhidmatan kesihatan. Jadi saya kira perbincangan tentang sinteks ini bagi perbelanjaan-perbelanjaan tertentu adalah suatu tidak asing dan bagi kita di Malaysia, kita boleh menguruskan sinteks ini secara lebih teratur, secara lebih fokus dan sinteks ini perlu ada satu hala tuju ke arah pengurangan. Ianya perlu dikurangkan, bukannya perlu semakin banyak, semakin banyak. Dan seterusnya, yang antara terakhir, pendidikan seks melalui pengukuhan pendidikan agama. Apabila kita sebut pendidikan seks, sebenarnya kita tidak sepatutnya mengguna istilah ini dalam terma pendidikan kerana ia mempunyai satu konotasi yang agak negatif. Terma yang lebih positif ataupun terma yang boleh diterima adalah kalau hari ini ia disebut sebagai pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Tapi di dalam pendidikan Islam, pendidikan seks ini sebenarnya telah pun ada di dalam sukatan pelajaran fiqh. Dan sukatan pelajaran fiqh ini sebenarnya bermula daripada kita prasekolah lagi. Jadi apabila saya mendengar cadangan pendidikan seks oleh pihak-pihak tertentu baru ini di dalam pendidikan seks bagi prasekolah, jadi saya rasa tersentuh dan saya perlu sebut pada persidangan kali ini. Tuan Diputua, mohon izin. Saya habiskan dulu. Saya habiskan dulu, sekejap lagi saya bagi. Daripada sudut pandangan Islam, sebenarnya pendidikan seks boleh diterap dan diajar melalui pengukuhan pendidikan agama. Di sini saya perlu tekankan, pendidikan mesti bermula dengan tauhid, iaitu percaya adanya Tuhan yang satu. Dan ia adalah teras kepada rukun negara yang pertama, percaya kepada Tuhan dan ia boleh ditanam seawal usia prasekolah. Dan pendidikan tauhid ini sebenarnya tidak payah. Bukannya seumpama kita orang tua belajar sifat 20. Tidak.
Pendidikan tauhid ini seawal anak-anak berusia 3-4 tahun di peringkat prasekolah, persoalan yang perlu ditanya adalah siapa yang buat kereta? Siapa yang buat kerusi? Siapa yang buat meja? Ada penciptanya, ada orang yang membuat kerusi, meja, kereta. Lalu kita tanyakan, siapakah yang menciptakan manusia? Siapakah yang menciptakan haiwan? Siapakah yang menciptakan seluruh alam ini? Semudah itu sebenarnya mengajar tauhid, mengajar ilmu adanya Tuhan kepada anak-anak kita di usia 3-4 tahun. Jadi jangan anggap mengajar ilmu tauhid ini adalah suatu yang sangat sukar. Tidak, tetapi ianya adalah satu basic, suatu asas pendidikan yang mesti diterap seawal usia 3-4 tahun. Jadi bermula dengan pendidikan asas tauhid ini, barulah diterapkan dengan ilmu fiqh. Di mana melalui ilmu fiqh ini, kita diajar dengan bersuci. Kita diajar dengan bersuci, membezakan yang bersih dengan yang kotor. Kita perlu diajar bersuci, bagaimana lelaki bersuci, bagaimana perempuan bersuci. Apa itu organ lelaki, apa itu organ perempuan. Macam mana organ perempuan mesti disucikan, macam mana organ lelaki disucikan. Dan kita juga diajar tentang aurat. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Siapa yang boleh melihat bahagian-bahagian tubuh kita dan siapa yang tidak boleh melihat bahagian-bahagian tubuh kita. Bahagian mana yang boleh disentuh, bahagian mana yang tidak boleh disentuh. Semua ini sebenarnya telah pun ada di dalam sukatan pengajian fiqh. Dan seterusnya, apabila kita sampai ke peringkat umur yang lebih tinggi dan lebih matang, saya ingat lagi, saya ni daripada sekolah sikit lagi ya, untuk pendidikan ni. Saya ingat lagi, sewaktu saya di sekolah makhad, saya berada di tingkatan 2. Dalam sukatan pelajaran fiqh, seorang ustaz, kita ada sukatan pelajaran berkait dengan hubungan antara hubungan jantina lelaki dan perempuan. Subjek ini diajar dan proses berlakunya hubungan antara lelaki dan perempuan ini telah diajar daripada awal sehingga akhir oleh seorang ustaz. Dalam konteks agama, kita diajar apa yang membolehkan hubungan ini berlaku dan di akhirnya apa tindakan yang sepatutnya berlaku apabila selesai. YB, nanti okay. Seterus. Saya minta mencelah sikit je, nak tanya tadi, takut jauh sangat nanti terlupa. Izin kita sikit je, simple je. Yang dengan izin dia yang Tuan Berhormat yang baru, sila. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya nak tanya sedikit. Yang Berhormat setuju tak? Kalau sekiranya masalah yang Yang Berhormat sebut tadi berkenaan dengan negeri Kelantan yang sedang dihadapi akan selesai sekiranya bekerjasama dengan Kerajaan Barisan Nasional. Itu aja. Kita adalah sebuah kerajaan negeri. Saya yakin perkara ini akan selesai sekiranya semua pihak profesional dalam hubungan G2G. Hubungan parti politik mungkin itu adalah perundingan di peringkat lain. Tetapi penyelesaian yang ada sekarang adalah penyelesaian di peringkat state government dan federal government. Tuan Doktor, jadi jawapannya setuju ke tak setuju, Yang Berhormat? G2G setujulah. Saya kerjasama perlu ada. Kerjasama perlu ada. Saya setuju dengan kerjasama. Tapi kerjasama state government to federal government. Jadi saya sambung lagi berkait dengan pendidikan ini, pendidikan tadi saya berhenti dengan pendidikan berkait hubungan jantina lelaki dan perempuan. Kami diajar hubungan ini mesti berlaku dan diajar dalam konteks beragama. Dalam konteks seorang ustaz mengajar anak muridnya, 40 orang. Dan saya kira perkara ini saya tidak akan belajar dengan ibu bapa saya. Tetapi diajar oleh seorang ustaz
dalam satu kelas ketika saya berusia dalam tingkatan 2. Jadi saya tidak pelik nak mengajar. Memang kita di usia yang telah matang, berumur 13, 14 tahun perlu belajar perkara ini, tetapi perlu belajar dengan adanya asas yang kukuh dan dalam konteks yang betul. Ia tidak boleh diajar sewenang-wenangnya. Kerana saya mengibaratkan subjek ini sebagai suatu senjata yang sangat sulit. Silap asasnya, silap foundationnya, senjata akan makan tuan. Maka saranan saya kepada kerajaan dalam memperkenalkan dan menerapkan pendidikan seks ini, pengukuhan dan saluran agama adalah sangat perlu sebagai suatu asas. Barulah subjek-subjek lain, ilmu-ilmu lain boleh dibina di atasnya. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua di atas peluang yang diberikan. Sekian, terima kasih.